Ini betulin setirnya sepeda lipat guys tadi. Coba diputar gini. Kalau MTB itu yang paling penting apa Om yang perlu dicek? Kalau ini nggak perlu apa-apa. Beda sama lipat. Kalau lipat emang lebih ini mungkin ya. Ini bisa aja di sini dulu, santai dulu Bu. Dan ini udah kenceng ini, nggak bakal goyang ini tuh. Satu, dua, di sini aja patokannya itu. Kadang-kadang goyang itu karena ini agak longgar Bu, makanya dikencengin. Kadang-kadang, nah ini loh, kalau posisinya dia nggak rapat karena kan plastik ya ininya ya, tahanannya. Nah, goyang kan. Jadi kita kencengin sampai kenceng tuh. Gini sama. Ini kalau sini udah nggak bisa muter, kita cukup sampai sini. Baru kita tarik pelan-pelan. Udah, aduh ya. Itu. Kalau sadel juga sama. Mungkin kalau di sininya goyang-goyang, ininya ditambahin dikit-dikit aja. Diputer. Kalau enggak ini diberat putar lagi sini, baru kita ongkek. Nah, udah enggak gerak ini. Sedikit, emang kalau cepet-cepet itu namanya apa? Lipatan itu kunciannya pakai tangan semua. Beda kalau MTB, MTB kan pakai kunci semua lebih keras. Jadi MTB emang jarang untuk di ini Pak, di servis. Kalau ini emang ya sering diperhatian lipat itu. Semua lipat dari yang mahal yang murah sama. Tapi nggak tahu RD-nya mungkin, karena kalau kadang-kadang kalau anak-anak ininya kesenggol bunyi. Jangan sampai disenggol. Jadi kadang-kadang anak-anak kan turun kakinya nyamplok ini kan cetek gitu loh, ininya jangan sampai tersenggol Bu, karena ini kan untuk ngatur naik turun. Jadi anak-anak kalau kakinya kena ini aja dia berubah, otomatis dia bunyi. Harusnya kan nggak bunyi kayak gini. Kadang ini covernya juga kalau nggak pas. Oh iya. Jadi dipasin dulu sampai pas. Nah, dipasin. Kalau emang ada bunyi lagi, coba dinaikin turun lagi sampai dia benar-benar bagus. Kadang-kadang ini kabel ini kan namanya kabel gitu ya. Kadang-kadang kendor. Jadi simpel ya. Oke. Simpel sih.